Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilial TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi terbaru kali ini datang dari beb.com, datang dari psikolog Intan Erlita. Di sini mengatakan pendapat psikolog terkait kondisi Ayu Ting Ting pasca gagal nikah. Pernikahan memang membutuhkan pondasi yang kuat. Psikolog Intan Erlita mengatakan, apabila dirasa pondasi antara kedua calon pengantin belum kuat, penundaan menjadi alternatif terbaik daripada dipaksakan. Intan salut dengan Ayu Ting Ting yang tampak tegar pasca kegagalan hubungannya meski telah hampir sampai ke pernikahan. Saat pondasi pernikahan belum kokoh, penundaan adalah sebuah keniscayaan daripada melanjutkan pernikahan dan akhirnya berpisah. Begitu kata psikolog Intan Erlita di beb.com. Semoga apapun yang Ayu Ting Ting lakukan dan apapun keputusan Ayu Ting Ting, semoga itu yang terbaik untuk dirinya dan keluarga khususnya, dan terlebih untuk Bilqis putri tersayangnya. Semoga Ayu Ting Ting kuat menerima cobaan yang telah diberikan oleh Allah. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan informasi kedua di sini ada Ayu Ting Ting yang kemarin mendapatkan kiriman bunga dan ucapan dari seseorang yang masih belum jelas orangnya. Di kertas tersebut bertuliskan sebuah pesan untuk Ayu Ting Ting. Di sini berbunyi, untuk wanita kuat, aku hanya ingin kau dicintai tanpa direndahkan, dicintai tanpa batas waktu. Aku hanya ingin ada orang yang menerima dan mencintaimu, kurangmu, bukan hanya lebihmu. Bunga ini terlihat sangat cantik, satu bunga matahari di antara banyaknya harum bunga mawar. Ayu Ting Ting, entah bunga ini dari siapa, TI tidak menyebutkan namanya. Di sini hanya menuliskan cinta tanpa syarat. Wow, beruntung sekali Ayu Ting Ting mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Sontak kiriman tersebut membuat reaksi para fans bertanya-tanya, siapakah pengirim bunga tersebut? Najwa Shah mikir keras. Gisha Marisha ini lagi mikir, bantu mikir, ayo siapa? Lady Diana 71 telepon toko bunganya, tanya deh siapa yang suruh kirim itu bunga. Fitri Echa 9814, kira-kira dari siapa bunga itu? Kemudian dari Ulfa, semoga Queen selalu bahagia. Syahir, biar jauh dia selalu support, kata Aisyah. Ya eng-eng, pasti banyak yang tahu. Itu kayak tulisan Adit. Wow, para fans penasaran ya Bu Ayu, dari siapa tulisan dan bunga cantik tersebut? Semoga itu adalah dari seseorang yang benar-benar mencintai Bu Ayu dengan sepenuh hati, dan pastinya mencintai tanpa syarat apapun. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Salam sayang dari Mimin untuk Ayu Ting Ting dimanapun berada. Dan berita selanjutnya, jangan lupa hari ini ada Ayu Ting Ting di MNC TV Rumah Ruben, Senin 8 Februari 17 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa hari ini ada Ayu Ting Ting di Rumah Ruben jam 17 waktu Indonesia Barat. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.